Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya Jabbar ya Qahhar. Bismillahi ma syaa Allah. Ya Nabi anta rasul. Qulidu qawlan. Hati di mahabbatika ikut di bumi nasib bumi mahabbat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat-Nya, wabil khusus adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Sehingga ketika saat ini kita bisa diberikan nikmat yang Allah menjalankan salat isya berjamaah dilanjut dengan salat tarawih secara berjamaah di Masjid Al-Qudus Bali. Semoga gerak dan langkah kita di Masjid Al-Qudus Bali dicatat sebagai amal soleh dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam beliau tetapkan kepada junjungan alam bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya sahabatnya yang insyaallah kita selaku umatnya mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus para ustaz, para tokoh masyarakat, pengurus kafiah dan pengurus kerdain serta ibu-ibu saja jamaah sekalian yang saya sebutkan kami satu persatu, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini untuk pertama kali ini kita menjalankan salat tarawih setelah menjalankan salat isya berjamaah yang alhamdulillah kita puji syukur kita menyaksikan oleh Allah di tahun ini kita diberikan satu kebebasan dengan kita belum mulai di tahun 2019, 2020 sampai 2021 dengan adanya COVID-19 tahun ini ada sedikit kelonggaran atau setengah kelonggaran katakan karena PPKM-nya menurut Presiden ada kelonggaran sehingga masyarakat Indonesia yang umumnya adalah warga kaum muslimin di tahun ini insya Allah bisa melaksanakan mudik lebaran dengan catatan menjalankan vaksinasi 1, 2, dan 3 warna poster itu menurut aturan pemerintah. Dan semoga selama 3 tahun terkurung di tempat perantauan para jemaah bisa menengok saudara dan kerabatnya di kampung halaman di tahun ini. Mudah-mudahan jadi kesehatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita patut bersyukur kepada Allah di pada kesempatan juga kita pada malam tahun ini pada bulan puasa ini untuk menjalankan puasa dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang telah melalui kita masih diberikan nikmat untuk bisa merubah
Dan pada kesempatan ini juga kami pengurus DKI menyampaikan banyak kegiatan-kegiatan yang dirasakan di bulan suci Ramadan, dan sebagian sudah ditempel di spanduk. Yang pertama adalah kegiatan salat tarawih. Kita menjalankan seperti biasa 20 rakaat, kita berpikir 3 rakaat dari 23 dengan petugas imam tarawih kultum maupun viral serta MC sudah disusun oleh sekretaris dan sudah dibagikan kepada petugasnya. Yang kedua, kegiatan muradimah yang rutin sebelum bulan suci Ramadan biasanya adalah kajian malam Jumat pada maghrib hingga isya dialihkan ke hari Sabtu sore sekalian buka bersama dengan penanggung jawab masing-masing pengurus RT 1, 2, 3, dan 8. Jadi tanggal 9 April itu kebagian RT 01 dengan Kausia Ustaz Muhammad Soleh. Jadi MC-nya RT 1, Korinnya dari RT 1, pengurusnya juga sambutannya dari Ketua RT 01 untuk yang mewakili. Jadi semua diserahkan kepada pengurus. Contohnya seperti itu. Dan selanjutnya tanggal 16 Ustaz Kalulana mengisinya, dilanjut tanggal 23 dan terakhir tanggal 30 oleh Ustaz Nur Faiz. Itu kegiatan. Dan kegiatan rutin yang selanjutnya adalah kajian Ahad pagi yang insya Allah besok dimulai dari Ustaz Begitu Rokok. Dan kami mohon maaf sekali lagi untuk kajian Ahad pagi pertama kalinya kami tidak akan menyediakan makan minum kopi karena bulan suci Ramadan. Ya, mohon dimaklumi. Selanjutnya kegiatan tarawih. Setelah tarawih adalah kegiatan tadarusan. Nanti yang penanggung jawabnya adalah Bapak Ustaz Sabiri dan Pak Ustaz Jainuddin. Juga nanti ada petugas khusus terkait dengan tikar dan tromol maupun untuk merapikan segera perapian nanti ditugaskan kepada pengurus seksi peralatan sarana dan prasarana. Dan selanjutnya terkait dengan takjil, kami tidak ada bantuannya pada RT 1 sampai dengan RT 8 yang kebagian masing-masing RT-nya adalah 3 hari kecuali RT 1, 2, 3, dan 8 takjilnya cuma 2 hari, yang 1 harinya adalah buka bersama. Kegiatan lain adalah tahsin Quran setiap Sabtu sore, Sabtu pagi setelah salat subuh ya, penanggung jawab apakah Bapak Ustaz Jeno, nanti pembimbingnya adalah Bapak Ustaz kita Ustaz Jendral Sidik. Dan untuk ada pembekalan tentang zakat mal, zakat fitrah dan sebagainya, nanti ada pembimbingnya pada Pak Ustaz Perdana. Jadi minggu besok antara kita pukul 10 sampai dengan 12 dilanjut dengan kedudukannya lagi tanggal 10. Nanti 2 minggu kita ada pembekalan bagi panitia zakat yang sudah dibentuk di Musola Maktab Masjid yang bisa hadir dalam kegiatan tersebut maupun pada jemaah yang mau itu pembekalan terkait dengan materi zakat kita yang akan dibimbing pada Ustaz Perdana. Dan juga ada tadarusan sore sebelum maghrib hingga jam 5 yang akan dipandu oleh Bapak Syahid dan Bapak Joko, Bapak Wahid dan Bapak Sadiono, dan kecuali Sabtu sore ada buka bersama. Dan selanjutnya adalah nuzul Quran. Nuzul Quran insya Allah pada tanggal 17 Ramadan malam
Ada kegiatan yang lebih penting lagi, yaitu kegiatan remaja mesin di lingkungan RW 01 yang tergabung. Nanti kegiatannya adalah perlombaan dan lain-lain. Nah, ini kita membimbing generasi yang akan datang sebagai penerus generasi-generasi di lingkungan kita, makanya dilibatkan di dalam remaja mesin ini untuk penerus kita yang sudah tua ini nanti di depan remaja yang meneruskan tongkat organisasi kita. Dan tentunya kegiatan ini juga membutuhkan biaya yang lumayan yang nanti dipandu oleh pembimbing kita atau pusat bagi kelompok. Dan sekali lagi saya sama pengurus Masjid Al Global mohon keikhlasan kepada jamaah dan juga keriduannya untuk memakai dana kegiatan remaja ini dari kas mesin. Jadi saya minta keikhlasannya pada jamaah semua. Bagaimana generasi kita harus dibimbing dari sekarang, dipupuk supaya kuat fondasinya untuk meneruskan tongkat organisasi di Masjid Al Global ini. Nanti kedepannya seperti itu. Yang selanjutnya biasanya di 10 akhir Ramadan ada iktikaf nanti di malam 21, 23, 25, 27 dan seterusnya. Nanti sebagai penanggung jawab dari Bapak Ustaz Haji Joko, dan bila mana ada saudara-saudara yang ingin menyumbangkan sedekah untuk menyiapkan sahur bersama, silakan berkoordinasi dengan Marantu atau Pak Ustaz Jendi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan suci Ramadan, dan mari kita ramaikan kegiatan-kegiatan tersebut juga hadir di alim-alim yang saya tadi sebutkan, baik tahap pagi maupun sabtu sore. Dan insya Allah kalau sabtu sore pasti kita buka bersama, ada makan-makannya, jadi tidak usah takut. Dan setiap hari juga ada takjil yang nanti disiapkan oleh masing-masing pengurus RT 1 sampai dengan RT 08 setiap pagi Senin sampai dengan hari Jumat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal lagi yang perlu kami sampaikan terkait dengan masalah program dari pengurus DKI terkait dengan rencana pembangunan ke depan. Program jangka pendeknya adalah drainase yang sudah sebagian besar sudah ada dipasang, itu sumbangan dari sisa pembangunan GSG dari APBD daerah Provinsi Banten yang jelas sekitar 8 meter nanti dilanjutkan oleh pengurus DKI sekira lingkar masjid dalam hal ini untuk drainase botnya. Dilanjut dengan pembakaran di sekeliling masjid dan sekarang sudah mulai rusak. Nah, itu proyek akan dilanjutkan di jangka pendek. Ya, sekitar antara kita adalah 12 juta atau 15 juta kurang lebih sekitar segitu. Ada lagi satu proyek jangka panjang yaitu pembangunan menara. Ada dua menara kita yang dan fondasinya sudah disiapkan. Nanti itu proyek jangka panjangnya menara biaya satu menaranya sekitar 101 juta atau 100 juta lebih, ya totalnya 200 juta. Dan pada kesempatan ini saya juga mohon doa sunya pada jamaah, tentunya sudah pekerjaannya yang tidak bersungguh-sungguhnya diberi kesempatan juga di bulan suci Ramadan ini. Mari kita berlomba-lomba untuk bersama profil di bulan suci Ramadan ini. Juga ada planning yang satu lagi, yaitu dari PSI Pembangunan minta ininya mau memasang lampu hias di tengah-tengah ini. Itu akhirnya tidak kelihat dari dalam, di luar kita sudah indah, masjid ini sudah sekitar 90 rapi. Itulah bentuk dari sedekah jariah jamaah semua yang tertanam di Masjid Al Global ini. Dan perlu diketahui, hasil terowong kas masjid terhitung sejak tanggal 13 November 2017 yang modal kita dari pembangunan 90 juta sudah sampai terkumpul totalnya adalah 1 miliar.
di sedekah dia yang dari jamaah semua sekitar 200 juta. Jadi kalau digabung menggabungi dari 230 ditambah dengan 1,9 M berarti melebihi dari 2,3 M. Itulah anggaran. Pada saat dulu 2016 berjalannya waktu sekitar sekarang dalam 6 tahun perjalanan, inilah proses yang ibu bapak jamaah semua ya yang tertanam dari sedekah dia yang patut kita syukuri dan kita banggakan di masjid Al-Qurba ini yang jelas untuk aslinya sudah tidak terlihat, hanya tembok yang asli yang sekeliling semuanya 90% adalah hasil reno. Itulah bentuk dari sedekah dia semua yang 98% adalah swadaya jamaah, yang 2%-nya dari total 2,3 bulan itu adalah dari luar, artinya sedikit. Jadi semua yang di sini adalah hasil tersalam dari sedekah jariah. Semoga sedekah jariah Bapak Ibu saudara Allah lipatkan dengan segala pahalanya, dimudahkan dimuluskan rezekinya, serta dimudahkan segala urusan-urusan yang Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pengurus DKI menyampaikan banyak terima kasih. Semoga Allah yang membalas semua kebaikan dan para Bapak Ibu saudara yang telah mengisikan sebagai hamba yang demi untuk Masjid Al-Qurba. Sekali lagi, saya atas nama pengurus DKI Masjid Al-Qurba mohon maaf bila mana ada kata-kata untuk kegiatan dan tutur kata dan tindakan yang kami kurang berkenan di jamaah semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf.